Halo sedulur semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Kabar kemunculan Yamaha NMAX 155 2024 sudah ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Kehadirannya menjadi harapan baru bagi para pecinta motor yang sedang mencari motor matic namun dengan mesin yang lebih canggih serta banyak terdapat fitur unggulan. Tentu saja kehadiran Yamaha NMAX 155 2024 ini siap bersaing dengan para kompetitornya, salah satu kompetitor terberatnya adalah Honda PCX. Nantinya motor matic besar keluaran Yamaha ini akan dibekali dengan mesin VVA berkapasitas 155 cm3 dan sudah menggunakan teknologi SOHC 4 katup serta berpendingin cairan, sehingga mampu memberikan performa yang unggul. Dengan memiliki rasio kompresi 11.6:1 menggunakan transmisi otomatis serta kit kopling kering type sentrifugal, motor ini diklaim lebih efisien dan juga responsif. Berbeda dengan generasi sebelumnya, ada salah satu fitur terbaru yang ada pada motor ini, yaitu sistem hand start dengan smart motor generator. Fitur ini memungkinkan pengendara untuk menghidupkan mesin hanya dengan satu sentuhan tombol saja, menarik sekali bukan? Tidak hanya itu saja, bahkan suara mesin yang dihasilkan juga lebih tenang dari biasanya, sehingga mampu menambah kenyamanan berkendara. Motor ini menghadirkan desain yang ergonomis, dan memiliki ketinggian dari lantai sampai joknya mencapai 765 mm, tentunya motor ini bersahabat untuk semua pengendara. Untuk suspensi depannya, motor ini menggunakan suspensi telescopic, sementara suspensi belakangnya menggunakan type unit swing. Tidak ketinggalan juga terdapat rem cakram tunggal pada bagian depan dan juga belakangnya, sehingga menambah kestabilan ketika berkendara. Masalah keamanan, sepertinya Yamaha tidak pernah main-main untuk setiap produknya. Terbukti motor ini sudah menggunakan sistem pengereman ABS dan velg berukuran 13 inci, serta dibalut ban tubeless yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan lebih maksimal. Hadir juga lampu LED pada bagian depan dan belakangnya, serta tidak ketinggalan layar tampilan digital LCD bergaya sport, di mana ini memastikan penggunanya untuk selalu terlihat dan terinformasi. Tenang saja, untuk masalah penyimpanan dan pengisian daya, Yamaha sudah menyediakannya spesial buat kamu kok, jadi tidak perlu khawatir. Di bawah joknya, motor ini memiliki bagasi yang cukup besar dengan kapasitas maksimal 7,1 liter, serta terdapat soket pengisi daya USB pada bagian konsol depan, yang dapat digunakan untuk mengisi daya barang elektronikmu ketika kehabisan daya. Selain itu, Yamaha NMAX 155 2024 ini juga menawarkan teknologi terbaru milik mereka, yaitu sistem timing katup variable atau VVA, di mana VVA ini mampu menjadikan akselerasi berkelanjutan serta pemakaian bahan bakarnya menjadi lebih efisien dan juga irit bahan bakarnya. Kemudian ditawarkan juga teknologi stop and start system, di mana teknologi ini mampu membantu menghemat energi ketika mesin idle. Tentunya juga mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu, sehingga bahan bakar pun tidak akan terbuang sia-sia. Terima kasih atas atensinya pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua agar tidak ketinggalan informasi seputar otomotif. Sampai jumpa pada video selanjutnya.